calon kepala desa dengan nomor urut 2 Bojong Picung unggul telak memenangkan pemilihan kepala desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Tentunya perolehan suara ini didapat dari hasil kerja seluruh warga masyarakat desa Bojong Picung. Perasaan saya juga perasaan pendukung, perasaan lebih luasnya lagi perasaan masyarakat desa Bojong Picung tentunya. Karena setelah selesai pilkades, tidak ada lagi yang namanya kompetisi. Yang jelas adalah babak baru kembali untuk tahap ketiga memimpin desa Bojong Picung. Itu ya. Yang jelas kemenangan saya adalah kemenangan masyarakat Bojong Picung. Itu ya yang lebih intinya. Pak, kira-kira apa nih strateginya ketika Bapak bisa memenangkan kembali pemilihan kepala desa hari ini? Untuk yang ketiga ini saya berasumsi atau analogi bahwa dua periode kepemimpinan saya adalah kampanye yang kontinu, ya. Termasuk mungkin lebih titik berat kepada motivasi semangat pendukung yang tidak mengenal lelah, ya. Tanpa pamrih dan sangat-sangat membanggakan mereka dengan susah payah, dengan merasa memiliki saya. Ya, kembali lagi dengan semangat mereka, saya otomatis akan lebih meningkatkan etos kerja untuk yang ketiga kalinya nanti. Mulai setelah kita dilantik, ada peran yang harus kita memban. Banyak PR yang belum kita selesaikan, mudah-mudahan bisa realisasi. Amin. Dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat itu. Jelas, kembali lagi, kemenangan saya adalah kemenangan masyarakat Bojong Picung. Jadi tidak ada istilah lawan politik, tidak ada istilah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang ada sekarang kepala desa dan masa Bojong-Bojong saja. Jadi clear lah. Satu lagi Pak, ucap terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah memilih dan yang tidak memilih pun juga sudah masyarakat Bapak-Bapak sekarang. Ya. Silakan. Ucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala saya bisa memenangkan kompetisi ini, ya, dalam pilkades. Semata-mata bukan kemenangan saya pribadi, tapi kemenangan saya dan pendukung yang notabene warga desa Bojong Picung. Saya tidak mengenal ada istilah tim ses, yang ada adalah militansi yang benar-benar mendukung saya tanpa pamrih. Itu yang membanggakan saya. Ucapan terima kasih dan penghargaan untuk semua yang mendukung saya. Adapun yang tidak mendukung, dengan selesainya kegiatan pilkades ini, kita kembali lagi ke kondisi semula. Insya Allah saya akan memimpin masyarakat desa Bojong Picung kembali untuk periode ketiga. Semoga kehadiran saya memimpin desa Bojong Picung ketiga kalinya ini lebih meningkatkan pembangunan desa Bojong Picung, maslahat manfaat untuk saya, untuk keluarga dan masyarakat Bojong Picung. Itu mungkin yang dapat disampaikan oleh masyarakat. Pak Punten, nomor kontak. Diakui di Hirnawan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat. Tentunya mari kita sama-sama bangun ke depan desa Bojong Picung lebih maju dan
apa yang diharapkan masyarakat, insya Allah 6 tahun ke depan akan terwujud. Tim kontributor bertanggung jawab melaporkan.